Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud jinari qablikum la'allakum tattaqun. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sadaqallahu al-'azim. Kita tak boleh lari. Daripada kita dah tak boleh lari, lepas tu kita memaksa diri, suka maupun terpaksa, lebih baik lebih baik kita paksa diri kita untuk kebaikan kita dengan suka rela. Bila ayah menegur salah seorang anak yang hampir nak terlelap dan serta merta, dan kita sendiri maklum ayah, sikap ayah apabila dia sedang menyampaikan sesuatu yang besar, ada yang mengantuk, terlelap, mood ayah akan segera hilang. Jadi Kak Long mongsikan kat bawah, sebenarnya itu adalah sikap ayah. Dia akan automatically, mood dia akan hilang apabila dia bercakap sesuatu yang besar, sesuatu yang serius. Kita trainer, maknanya kita hilang fokus. Dan Kak Long kaitkan pada anak-anak tadi, itulah dia punca kenapa orang Islam, orang Melayu, kita jadi hilang hala tuju. Kita lalai kerana kita khusyuknya kita tak ada kat situ. Jadi Kak Long cakap, nak dibainatkan kenapa anak-anak ini patut bersyukur, ada hikmah tadi kenapa kawan itu terlelap, kerana nak dibainatkan. Inilah yang hasil kalau kita leka. Kak Long pulangkan balik pada diri Kak Long, semua kita buat salah. Kalau kita leka, inilah dia, masyarakat kita, generasi kita akan pupus. Kita sebagai orang tua terlepas pandang pada kegiatan anak-anak, jadi hasilnya begini. Dan sekarang semuanya kita balik kepada Al-Quran, kita balik kepada basic itu sendiri. Di sini bukan anak sahaja yang dibentuk, pembentukan menyeluruh daripada ibu, bapa dan anak-anak itu sendiri. Barulah wujud itu konsep kekeluargaan. Itu dua. Yang ketiganya, apabila anak yang bernama Liana itu bertanya, apa pandangan maklum terhadap pengabaian anak-anak dalam masyarakat. Kita installkan konsep kekeluargaan. Kekeluargaan itu mesti wujud apabila ada tiga pihak, iaitu ibu, bapa dan anak. Kalau satu pihak tidak ada, maksudnya kalau cuma ada bapa dan anak dan ibu tidak bersama-sama, maksudnya ibu tidak memainkan peranan dalam membentuk mewujudkan konsep kekeluargaan itu, itu tidak dinamakan keluarga. Sama juga kalau cuma ibu dan bapa, anak tidak mengambil bahagian dalam pembentukan konsep keluarga, itu tidak dinamakan kekeluargaan. Jadi Kak Long kaitkan dengan Syurga Aden itu sendiri, daripada terdiri pada bapa-bapa, isteri-isteri dan anak-anak. Anak-anak itu jelas dengan konsep itu. Dan juga Kak Long kaitkan bagaimana anak yang akan merujuk kepada ibu, ibu yang akan merujuk kepada bapa. Dan Kak Long tanyakan satu soalan kepada anak itu, bapa pula rujuk pada siapa? Dia menjawab Al-Quran. Bapa yang merujuk kepada Al-Quran akan menyampaikan kepada ibu, ibu akan menyampaikan kepada anak. Secara tak langsung semuanya merujuk kepada Al-Quran. Adalah sesuatu yang sangat istimewa, tidak ada di tempat lain. Apabila selalunya kalau kita bawa konsep anak-anak yatim, rumah anak-anak yatim cuma anak-anak sahaja yang terlibat, ini menyeluruh daripada ibu, bapa dan anak-anak. Sesuatu yang tidak ada, tidak ada di tempat lain. Sebab Allah dah permudahkan, Allah bagi kita kaedah. Jangan takut kita sedikit, jangan takut kita tak ada duit. Kau cari kat atas, aku boleh cari. Kita buka aja ayat zina, dia naik atas. Ya, saya terasa macam ayat tu kena kat saya, ayat tunjuk kat saya. Lepas tu dia terus cerita, saya dengan budak umur 15 tahun taubat. Taubat 4-17. Hanya diterima bagi orang yang belum diberi peringatan. Tapi kalau orang yang hari-hari ayah buka isu ini dan kau at the same time buat di belakang, sorry no cure. Kalau korang buat juga, kau adalah musyrik. Nauzubillah, syirik, tak ada ampun. Allah mengampunkan dosa-dosa besar kecuali syirik. Apa saja pelanggaran, cabaran yang kau lakukan terhadap Allah, kau mencabar Allah, musyrik. So kena tahu kronologi dia macam mana zina itu jadi musyrik. Jadi jangan sekat-sekat untuk bertaubat, buang habis-habis, keluarkan air mata, kan?
gambarkan dia punya kesan akibat sampai ke penghujung jalan. Sebab yang melanda sekarang bukan saja anak-anak, berlaku juga pada ibu-ibu. Neuron tu dia berdasarkan konteks. Kalau kita selalu konteks dia dengan zina, our mind dia panggil zina minded. Kalau selalu baca Quran, dia akan jadi Al-Quran minded. Jangan terlalu selesa. Ayah kena nampakkan gambaran neraka supaya kau betul-betul boleh nampak. Kalau cuma bayangan-bayangan saja, you don't feel. Tak ada feel. Lelaki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Haram orang mukmin kahwin dengan penzina. Nampak? Jangan main-main. Yasin wal Quranul Hakim. Arsalah Rasul Risalah. Jadi risalah yang ayah nak sampaikan hari ini, zina itu musyrik, musyrik haram bagi orang mukmin. Jadi sebelum kamu dipastikan sebagai musyrik, benar-benarlah merendah diri dan bertaubat setaubat-taubatnya. Jangan lagi nak banyak cakap. Hakikatnya zina itu sangat dilarang, kerana kejinya zina dia boleh menyebabkan Islam pupus. Sebab zina adalah satu bentuk ketagihan, addiction. Anything yang berbentuk addiction, dia akan membentuk sindrom. Sindrom yang akhirnya kita tak tahu di mana punca, macam mana nak lawan. Jangan sampai kita masuk dalam golongan dosa musyrik yang tidak diampun. Yakinlah, sebab ayah bukan omong kau kosong, ada bukti. Dan ayah dah bagi fakta sainsnya. Yang ini gambar terbaru. Gambar terbaru ni maksudnya apa? Si Minah ni dah berkali-kali upload dia punya gambar dalam internet. Dalam internet. Dan ini adalah gambar dia yang terbaru. Yang bukan kecil je. Ini ayah dah tunjukkan korang. Ini budak sekolah dekat Kelapa Sawit. Dah cukup. Nampak batang lah. Tak jadi puasa. Okey. Yang ini 11 tahun. Yang kedua ni umur 11 tahun. Tengok pun tak sampai hati. Macam manalah budak 11 tahun? Ha? Tapi masalah kat long, bila umur 8 tahun dah kena, it doesn't take that long to get addicted. Doesn't take that long untuk kita jadi ketagih. Awet Tengganu main dalam kemah. Itu bila ayah larang, kamu izinkan bapak-bapak kena wacap. Bila anak minta izin, pergi air terjun. Sekarang ni pot paling selesa di mana-mana pun air terjun. Engkau ingat dengan sepupu mana ni Ika? Ha? Ika dengan siapa? Ha? Ingat sepupu selamat. Ha? Abang dengan adik selamat. Yang ayah kata umur 8 tahun abang sendiri tutuh tu, tutuh sampai 20 tahun. Dan living proof. Tahu living proof? Bukan true pictures, bukan true video. Tahu? Kalau true video, ayah still kata living proof apabila macam pagi tadi, yang semalam bila ayah buka. Ni 5 orang cukup? Tak cukup. 10 orang? 10 orang bolehlah. Itu living proof tak? Secret. Ini suara budak tu sendiri. Ni yang ayah kata living proof. Tugas berat Rasulullah dalam Isra Miraj adalah meyakinkan umat yang tak sedar diri, yang besar kepala, bahawasanya kita sekarang sedang mengalami gejala yang sangat berat dan mengancam memupuskan generasi adalah gejala sosial. Sehingga dinampakkan neraka itu penuh dengan perempuan. Perempuan yang maknya masuk neraka, anaknya pun masuk neraka. Sialah si bapa. Kecuali bila ayah tayangkan, bila dia mengandung, dia tanya boyfriend dia, apa boyfriend dia cakap? Siapa ingat? Dia kata, entah siapa-siapa lagi tidur dengan kau. Dasar perempuan murahan. Sebab orang yang macam ni je, after all dah rosak. After all dah rosak, maruah dah jatuh, selesaikan teruslah. Dara dah ada dah. Bagi teruslah. Siapa nak cicil? Nampak? And then, yang ni bosya kena kelungi. Nampak?